apa-apa. Aku sudah tidak tahan lagi dengan teka-teki yang kau genggam. Nah, belum lama aku katakan, hilang sudah bahagianya. Hilang bijaksananya. Katakan segera sang petapa, lebih cepat, lebih baik. Kita perlu kerja, kerja, kerja. Baiklah. Kini dengarkan baik-baik. Beginilah semesta menghendakinya. Anak di kandungan permaisuri sang raja kelak akan membunuh ayahnya dan mengawini ibunya. Saat itu, ketika sang utusan tiba di istana, raja dan permaisurinya masih terjaga. Sambil memperlihatkan darah yang ada di tangan serta pisaunya, sang utusan menceritakan rekaannya. Tenanglah hati sang raja. Sementara Lokaste sedih sekaligus lega. Sedih karena tidak menimang putra mahkota. Lega karena terhindar dari aib dikawini putranya. Bertahun-tahun kemudian, di hutan yang berbeda, Raja Demes beserta Hulu Balang mengisi waktu senggangnya berburu rusa. Dalam perjalanan, rombongan sang raja bertemu dengan seorang pemuda. Wajahnya sangat tampan, dadanya bidang, lengannya gempal, matanya menyala seperti kucing hutan yang kelaparan. Hulu Balang meminta sang pemuda minggir sejenak karena sang maharaja mau lewat. Entah kenapa darah muda pemuda itu menggelegak, tersinggung harga dirinya. Pertengkaran tak terhindarkan. Para Hulu Balang dibuat kocar kacir oleh sang pemuda. Melihat hal itu, sang raja yang memang terkenal di daya turun dari kudanya. Hei, anak muda, sungguh tidak tahu aturan. Kau kira kamu berhadapan dengan siapa? Hai orang yang tidak tua sekaligus tidak muda, kamu berpikir kamu berhadapan dengan siapa? Kurang ajar, akulah Raja Thebes yang jaya. Raja Thebes? Dasar pembuat. Ataukah aku yang salah dengar? Kau membiarkan anak buahmu menghalauku seperti mengusir binatang. Perilakumu dan gerombolanmu meyakinkanku bahwa kalian adalah kawanan penjara hutan. Kurang ajar, akulah Laios, sang raja di raja. Sambutlah anak panah dan mata tombakku. Lakukan apa yang mampu kau lakukan. Akulah Oedipus yang dari belia terlatih olah senjata. Tidak terhindarkan. Singkat cerita,
raja besar dari kerajaan besar terbunuh sia-sia. Duka menyebar ke seluruh kerajaan. Wajah jelita Lokaste meredup, tertutupi kemuramannya. Bertahun-tahun kesedihan melanda Tebes. Rakyat yang semula riang gembira dan giat bekerja kini kehilangan semangatnya. Kesedihan yang berdiam lama, kegundahan yang tanpa batas melemahkan negara. Seekor makhluk Sting namanya menyebarkan bencana, ketakutan dan penyakit di seantero negara. Tidak ada yang mampu mengatasinya atas berbagai pertimbangan. Akhirnya di utara sayembara. Menjadi masalah baru. Separuh kerajaan bisa dibagi. Permaisuri bagaimana melayani secara beregu? Begitulah adanya. Bagi seorang pria, harta bikin hilang hatinya. Perempuan bikin panjang barangnya, tapi pendek pikirannya. Waktu berjalan lambat. Sang pemuda ternyata tampan dan rupawan. Demi yang dilihatnya, permaisuri berdesir hatinya. Begitupun juga sang pemuda sangat terpesona.
asam di gunung, garam di laut bertemu dalam belanga. Sang permaisuri yang sudah lama tidak senggama dikawini anak muda yang sedang sehat-sehatnya, beranaklah dua secoli itu dengan segera. Seperti kebanyakan wanita, untuk memompa gairahnya, Lokaste ingin lebih mengenal suami barunya. Polibos namanya. Ketika mendengar bahwa aku bukanlah putra kandungnya, hatiku hancur, jiwaku lebur. Hari-hari berikutnya adalah hari di mana aku terus-menerus bertanya, siapa sebenarnya aku? Tidak ada jawaban. Lalu kuputuskan untuk menemui seorang pertapa. Bukan jawaban yang kudapatkan, justru kutukan yang kurasakan. Aku akan membunuh ayah dan mengawini ibu. Untuk menghindarinya, aku tinggalkan kerajaan. Sampai akhirnya aku bertemu dengan seorang pemuda. Segerombolan yang dipimpin oleh seorang yang sangat angkuh dan jumawa. Pertempuran tidak terhindarkan. Aku bantai seluruh pimpinan dan pimpinan pasukan itu aku bunuh. Lainos namanya. Mendengar kata Lainos, sang permaisuri terkesiap darahnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ketakutan, keyakinan, dan kesadaran datang bersama merayap ke sekujur tubuh Lokaste. Tubuhnya menggigil, keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Mulutnya gemetar, teringat kemarin ujung sang pertapa. Kepalanya berputar, merangkai peristiwa satu dengan lainnya. Hal yang semula samar, kini semakin nyata, maka berlarilah ia keluar istana. Menggantung diri, menanggung beban hatinya. Kebingungan melanda pikiran Oedipus sampai akhirnya ia pun memahaminya. Ia cungkil matanya, menutup birahi yang melepaskannya. Dibaca sang pertapa,
ahli nujum sekaligus penasihat kerajaan, Oracle Delphi namanya. Tebes yang dikdaya hancur setelahnya. Perang saudara tidak ada habisnya. Berabad-abad lamanya manusia hidup dalam peradaban dan perasaan bersalah. Anak telah membunuh bapaknya. Raja adalah papa bagi sebuah bangsa. Karenanya ia panutan bagi rakyatnya. Raja yang baik dan bijaksana akan melahirkan peradaban yang menghidupi rakyatnya. Raja yang bersalah dan berdosa akan melahirkan peradaban yang menyengsarakan rakyatnya. Raja adalah Bapa. Ya, Raja adalah Bapa. Tapi kini Bapa telah tiada. Sampai suatu kapan, entah kapan tepatnya, anak-anak yang kehilangan Bapa untuk waktu yang lama mendapatkan kembali cinta dari seorang Bapa. Peradaban mulai mengenal sang Bapa. Manusia mulai mengenal kata surga yang letaknya dibayangkan di atas sana. Di sanalah Bapa bertempat tinggal, jauh dan susah dijangkau anak-anaknya. Dan anak-anaknya memanggilnya dengan berbagai nama. Bapa yang tinggal di atas sana, umurnya begitu panjang dan awet muda. Dalam tempatnya yang menyenangkan dan tenang, Bapa mengawasi anak-anaknya yang tinggal di dunia. Anak-anak sang Bapa kini giat kembali bekerja, hidup dalam semangat dan sukacita, sambil menunggu sang Bapa memanggil untuk pulang ke rumahnya. Anak Bapa begitu banyak dan tinggal di seluruh benua. Sebagai anak, ada yang setia kepada bapaknya, ada pula yang hidup semaunya. Tapi begitulah warna sebuah keluarga. Buah di pohon yang sama kadang beda rasanya. Kecintaan bapa pada anak-anaknya sedemikian besar, diberikannya kemampuan menyerupai dirinya. Akal dan pikirannya berkembang sedemikian rupa tergantung nutrisi dan lingkungannya. Dan inilah yang terjadi di penghujung abad 19 di daratan Eropa. Yeah.